عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق ما حدني النصح لك لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبى أنت في النصح أني التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حتني برسيح نصيرون إنسون النسخة إن بتتر lakin lastu tetapi ne ora ana ingsun iku asma hung rungokno ingsun huinas innal muhibbas dene wong sing cinta anil udzali sanging wong sing padha maido fi somami iku ing dalem tuli utawa apa inni ingsun ittahamtu kucuriga ingsun nasihat saibi ing nasihate uban utawan fi azalin ing dalem maitu wasaibu taiwan abadu ikulih ato fi nuskin ing dalem pitutur minat tuhami sangking kecurigaan al mahaddu iku al kholis maane murni wan nusku iku didul hish wal udzal iku jamu adilin ay lawam tuse wong sing akeh oleh maidu wasomam iku didusam i lalawane ngrungokno wa tahamtu sangge lafat min tuhma se lafat tuhma wa ya tuhma iku alhamlun dorong ala ghairil maksud ing atase liyane kang dituju wa saibu taisab iku bayadu sya'riku putih rambut wa tuham jamu tuhma i'rab ditinggal maknal baiten kot nasoh tani temen-temen mituturi siron ingsun ayuhan nasik iwong sing tukang mituturi nasihatan klan nasihat kholisotan kang murni lakini tetapi ni ingsun min idomi mahabbati sing gedini cinta ingsun lastu iku gaon ingsun asma'un krungono ingsun nuskha nasikin ing pituturi wong sing tukang mituturi fa innal asika astri wong sing bronto iku asam muliku luweh apa an istima'i nuskhil udal sing ngrungokno nasihate wong sing padha maido kama kaya perkara kila kang din ucapaken mah kubu kau te demen iro asai ai swici-wici ku yuk mi bisa mutaaken napa ya ki khub wa yusimulan bisa ngopok napa ya ki khub fa inni sunisun itham de kucuri kaisun kula nasih ing sakabehane wong sing tukang pitutur hatta tahamtu sing go nyuri kaisun asaiba ing uwan venus hi ing dalam pituture saib li kedungsun wal halu tetingka annasaiba setune uwan iku abadul ad abadun nusaha iku le ado ate
tukang pitutur an mawaqi itu ham sangking pirunggun curiga fa innal hadir sedri wong sing nyurigani wairu sa'dani sep kot yutaham iku teman-teman den curig kot yutaham ku teman-teman den curigani sepadil bil hasad iklan terengki watomak lan tomak wal girah lan cemburu wa gairihalan diane kabeh wa saibu taiwan la yutasawwaru gak ditemu apa seun swiji-wiji mindali kesemen hasad tomak girah fihi ing dalam sep wa fil bet asani. Artinya dua bait ini intinya orang yang sedang dilanda cinta pertama tidak akan menghiraukan nasihat dari siapa saja. Contoh saja Mas Dur baru mabuk cinta, dinasihati siapa saja pasti tidak akan digubres. Tidak akan digubres, bahkan yang menasihati dibenci. Ini sifat-sifat orang yang sedang mabuk cinta. Apalagi yang menasihati sebaya, misal Mas Dur dinasihati Mas Adib, otomatis Mas Dur curiga kek-kek Mas Adib ini nanti telikung dari belakang. Nanti kek-kek telikung dari belakang. Inilah ini sifat-sifat dari orang-orang yang sedang mabuk cinta. Maka di sini dawuhnya mahatani, artinya wahai sang penasehat, engkau telah menasehatiku dengan tulus, namun karena besarnya cintaku aku tak mendengarkan nasihatmu. Jadi banget cuintane orang mungkin dinasihati sapa wae dia akan percaya. Inilah resikonya orang yang main cinta. Maka jangan sekali-kali kamu mempermainkan cinta. Kalau kamu mempermainkan cinta, kamu nanti akan sobek gara-gara cinta. Pasti sobek nanti gara-gara cinta. Ini pertama kali. Jadi dinasihati siapa saja, orang yang sedang mabuk cinta ini tidak akan menghiraukan. Bahkan yang ditunggu-tunggu orang yang sedang mabuk cinta ingin bertemu, ingin berduaan, ingin dan seterusnya, bahkan ingin remas-remasan. Sebab kalau sudah cinta itu sudah membara, ini kalau baru melihat, sudah melihat, kalau belum bisa bertemu, artinya entah remas atau gimana, ini belum plong di dalam hati. Ini ada satu kisah ya. Jadi pada waktu beliau Rasulullah akan atau menjelang wafatnya, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Rasulullah pidato di hadapan para sahabat, wahai para sahabatku, barang siapa yang pernah aku sakiti, yang pernah aku hutangi sebelum aku dipanggil oleh Allah, maka akan aku lunasi di dunia ini. Ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali. Setelah sampai 3 kali, ada seorang sahabat yang berdiri, namanya sahabat Akasah. Sahabat Akasah matur, ya Rasul, seandainya panjenengan tidak mengulangi kata-kata sampai 3 kali, saya tidak akan berdiri. Karena panjenengan mengatakan bahwa siapa yang pernah aku sakiti, siapa yang pernah aku hutangi sebelum aku dipanggil Allah, maka akan aku lunasi. Terus Rasulullah berkata, ya Akasah, coba hutang apa saya dengan kamu. Kemudian sahabat Akasah berkata, ya Rasul, pada waktu perang Uhud,
panjenengan akan mencabuk atau mecut unta panjenengan, ternyata cambuk atau pecut itu juga mengenai tubuh saya. Ya Rasul, kalau itu dianggap utang, maka saya minta jenengan harus melunasi hutang itu. Kemudian Rasul menjawab, ya itu termasuk utang. Ya Rasul, kalau itu termasuk utang, saya minta panjenengan melunasi hutang itu. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat Bilal, supaya sahabat Bilal mengambil pecut atau cemeti yang berada di rumahnya Siti Fatimah. Kemudian sahabat Bilal menuju ke rumahnya Siti Fatimah, minta cemeti atau pecut. Gunanya untuk apa? Untuk membalas akan mencambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah cambuk atau pecut itu sudah dipegang oleh sahabat Akasah, kemudian bagaimana reaksi para sahabat melihat sahabat Akasah akan mencambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Abu Bakar berdiri, sahabat Umar berdiri, minta supaya sahabat Akasah jangan mencambuk Rasulullah, tapi cambuklah saya. Bagaimana jawaban Rasulullah? Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Ali, sebenarnya ini urusanku dan urusan Akasah. Urusanku dan urusan Akasah. Maka biarkanlah Akasah mencabuk saya. Setelah Akasah diberi kesempatan, kemudian Akasah berkata lagi, ya Rasulullah, tatkala pecut panjenengan mengenai tubuhku, saya tidak memakai pakaian, artinya blujet. Wah, bareng semacam itu, pikir lagi di tempat itu. Terus sahabat-sahabat marah, bagaimana kasa ini? Ya ternyata Rasulullah dah, ini urusanku dan urusan Akasa. Bagaimana kasa? Ya saya minta supaya panjenengan melepaskan baju. Langsung Rasulullah membuka bajunya, sahabat Akasa maju menghadap Rasul, cambuk dibuang, langsung Rasulullah dipeluk oleh Akasah. Akasah menangis, ya Rasul, maksud saya ini sudah lama sekali saya memendam, ingin supaya tubuhku bisa bertemu dengan tubuhmu. Sebab tubuhmu tidak mungkin dibakar oleh api neraka, sedangkan tubuhku bisa dibakar api neraka. Untuk itu, saya akan menjadikan satu tubuhku dengan tubuh banyak, biar tubuhku tidak dimakan oleh api neraka. Nah, lain lagi dengan tubuhnya Mas Dur, disentuhkan dengan tubuhnya pacarnya, tidak istrinya ya, nanti bukan berarti api neraka melayu, justru malah api neraka membakar tubuh Mastur dengan tubuh pacarnya. Maka untuk yang dinamakan istilah sekarang namanya pacaran, itu jelas hukumnya haram. Sebab pacaran sekarang identik dengan remas-meremas, ya. Remas-meremas itu masih belum puas kalau baru 1 jam, 2 jam, kalau tidak sehari muput itu saja bisa diulangi besok lagi dan seterusnya. Untuk itu, agar supaya kita benar-benar ya rindu kepada Rasulullah, bisa berjumpa dengan Rasulullah, maka kita harus benar-benar
mahabbah cinta kepada Rasul. Rasulullah diberi pertanyaan mahab matauhibullah qala idza ahbabta rasulah. Rasulullah dimintai penjelasan, kapan ya Rasul saya dianggap cinta kepada Allah? Jawab Rasul, idza ahbabta rasulahu, kamu bisa dianggap cinta kepada Allah tatkala kamu juga cinta kepada utusannya Allah. Faqila ma tuhibbu rasul, kapan saya dianggap cinta kepada utusannya Allah? Qala idza tabata tariqatahu wasta'malta sunnatahu. Kamu bisa dianggap cinta kepada Rasul tatkala kamu bisa mengikuti jejaknya Rasul, bisa mengamalkan sunnah Rasul. Jadi intinya, kalau kita semuanya ingin selamat di dunia, kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kamu. Artinya bagi orang-orang yang menginginkan ridhonya Allah dan ingin selamat di akhirat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dijelaskan bahwa Rasulullah itu mempunyai akhlak karakter yang mulia yang agung. Sekarang pertanyaannya, karena kita harus selalu mengikuti sunnah Rasul, mengikuti jejak Rasul, mengikuti akhlak Rasul, sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad seorang ummi, dan benarkah ummi itu artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Nomor dua, apakah sifat tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu termasuk sifat yang tercela? Sebab orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis adalah orang yang tidak berpendidikan atau juga dikatakan orang bodoh. Dan apakah Nabi Muhammad mempunyai mukjizat? Nah, pertanyaan ini, apakah Nabi Muhammad itu termasuk ummi, artinya buta huruf atau tidak, ini di kalangan umat Islam sendiri ini ada beberapa pendapat, termasuk ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan nulis sejak sebelum menjadi Rasul sampai menjadi Rasul sampai sedo, ini tidak bisa baca tulis. Ada yang mengatakan bisa baca tulis, wong Rasul kok tidak bisa, mulai kecil sampai menjadi Rasul juga bisa membaca dan bisa menulis. Kemudian pendapat yang ketiga, sebelum menjadi Rasul, Rasulullah buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Setelah Rasulullah menjadi Rasul, ini bisa baca, bisa nulis. Ini pendapat yang ketiga. Sekarang jawaban kita apa? Mari kita simak di dalam surat Al-Jum'ah ya. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin. Artinya dialah Allah. Allah ya, yang mengutus kepada kaum ummiyin. Yang dimaksud kaum ummiyin ini bangsa orang Mekah. Jadi dialah Allah yang mengutus kepada kaum ummiyin seorang rasul, termasuk dari golongan ummiyin. Artinya berarti rasul termasuk ummiyin. Nah, sekarang pertanyaannya sudah jelas, nak rasul termasuk ummi. Nah, sekarang bisa baca atau tidak?
Ini Rasul bisa baca atau tidak jawabannya. Kalau menurut Ibnu Abbas yang dimaksud Ummiyin, yaitu al-murad bil Ummiyin alladzina laisa lahum kitabun wala nabiyun bu'itsa fihim. Artinya kaum Ummi yang dimaksud adalah bangsa Arab. Ini bangsa laisa lahum kitabun, yang tidak berpegang, tidak mempunyai kitab sebagai landasan, dan tidak ada nabi yang membimbing. Ini sebelum Rasulullah. Dan itu juga ditegaskan pada waktu Rasulullah menerima wahyu, yaitu surat Alaq ya, Iqra ya Muhammad. Ini mulai kajib, Iqra ya Muhammad. Bagaimana jawab Nabi? Ma'ana biqori. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori. Sampai tiga kali. Ini penjelasan dari Rasulullah. Sedangkan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani sendiri, ini di dalam kitabnya jelas, laukunta qari'an au katiban lasakal yahudu an nasoro li'anna fi kitabihim annaka umiyun la taqra wa la taktub. Artinya orang-orang Yahudi tahu, orang Nasron juga tahu bahwa Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Seandainya kok Rasul itu bisa baca, bisa nulis, berarti kitab-kitabnya orang Yahudi Nasron itu salah. Jadi penjelasan bahwa Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu di kitab kitabnya orang Yahudi dan orang Nasrani juga semacam itu. Dan tahu orang Yahudi Nasrani bahwa Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi kesimpulannya untuk kita termasuk ahli sunnah wal jamaah, ini menjelaskan bahwa satu, jelas Rasulullah itu ummi. Jelas Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi jawabannya Rasulullah adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ini jawaban pertama. Jadi tadi sudah saya sampaikan jawabannya itu ada yang mengatakan Nabi tidak, wong Rasul kok buta huruf, tidak bisa baca nulis. Nah, ada mengatakan semacam itu. Sejak awal sampai sedo Rasul bisa baca. Ono yang mengatakan awal Rasul tidak bisa baca, tapi setelah jadi Rasul bisa. Yang ketiga, mulai kecil sampai Rasul sedo, ini Rasul ora iso maca, ora iso nulis. Ini jawaban pertama. Jelas, jadi orang-orang Yahudi sendiri, kok seandainya Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, berarti orang Yahudi sangsi ya. Karena di kitabnya itu Nabi akhir zaman Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini jawaban yang pertama. Sekarang apakah sifat yang dimiliki Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ini tidak merendahkan kemuliaannya? Karena pandangan masyarakat bahwa orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis itu dianggap bodoh. Ini anggapan masyarakat. Jawabannya, jadi alasan-alasan kenapa Rasulullah kok tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Kenapa Allah kok tidak membuat Nabi Muhammad bisa baca dan bisa nulis? Jawabannya, alasan-alasan dan hikmahnya Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dari sosial
historisnya di pertama di pada zaman Rasulullah, zaman Rasul kecil atau bahkan sebelum Rasul lahir, ini bangsa Arab ya yang sudah dijuli Umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Pada waktu itu belum ada namanya struktur atau sastra Arab. Bahkan huruf-huruf Arab saja pada waktu itu masih sulit untuk dibedakan. Ba, ta, sa, ji, ha, ho itu brondol kabeh, tidak ada titik-titiknya. Jadi struktur tata bahasanya ini belum begitu dikenal. Sehingga banyak sekali orang tidak belajar tentang bahasa Arab sendiri. Tulis, menulis, dan membaca. Pada waktu itu yang paling menonjol adalah hafalan. Maka Al-Quran termasuk kitab basis hafalan. Kitab basis hafalan. Jadi pada waktu itu orang yang hafalannya hebat itulah yang dianggap orang istimewa. Jadi bukan berarti orang yang tidak bisa baca, tidak bisa dianggap bodoh, tidak. Bahkan zaman sekarang contoh saja, orang buta ternyata apal Al-Quran, apal hadis, ya, apal doa-doa, apa itu dikatakan bodoh? Kan tidak. Malah justru orang yang punya mata, bisa baca, bisa nulis, melihat keistimewaan orang buta, justru malah apa? Kamu bingung atau malah menyanjung. Jadi pada waktu itu memang semacam itu zaman justru penyair-penyair ya, zaman dulu penyair-penyair yang ulung sekali. Banyak sekali termasuk Labib dan sebagainya, penyair-penyair. Bahkan Rasulullah tidak bisanya nyair. Ini dari pertama kali. Nah, pertama kali. Terus yang kedua, hikmahnya Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ini apa? Untuk membantah bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sebab orang-orang Quraisy itu membantah bahwa Al-Quran itu karangane Nabi Muhammad. Nah inilah, karangane susunane Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sehingga ditantang oleh Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisuratim mim mithli wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, hai orang-orang Mekah, kalau kamu ragu bahwa Al-Qur'an itu kamu anggap karangannya Muhammad, maka buatlah satu surat seperti Al-Qur'an. Kalau kamu tidak mampu, kamu mencari bantuan selain Allah. Ini untuk mematahkan apa tuduhan bahwa Al-Qur'an itu karangan Nabi Muhammad. Maka Umi inilah yang bisa memotong ya, bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah, bukan dari karangan Nabi Muhammad sendiri. Jadi, nah, terus Rasulullah dikatakan Umi, artinya Umi ini memang secara bahasa, ya Umi ya bahasanya mbok itu ya. Tapi Uminya Rasul ini tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah belajar, ya, tidak pernah belajar dengan siapa saja, ambek guru ya ora, ambekan wong alim ya ora. Siapa yang mengajar? Langsung Allah. Adabani Rabbi. Ini pernyataan Rasulullah, sing mulang aku yaiku
Allah. Jadi annahu sallallahu alaihi wasallam kana rajulan umyan lam yata'alam min ustadin walam yutali kitaban walam yasafik lahu mujalasatu hadin minal ulama wa ma'adalik fatahallahu alaihi babal ilmi wadhara al-Quran. Artinya Nabi Muhammad orang yang ummi. Ummi lam yata'alam min ustadin. Nabi tidak pernah belajar dengan guru. Tidak ada manusia mampu mengajar Kanjeng Nabi. Yang mengajar yang benar adalah Allah adabani Rabbi. Walam yutoli kitaban, dan Rasul tidak pernah mutola'ahi kitab buku-buku sebelumnya, tidak. Walam yatafik la mujalasah hadim dan ulama, dan tidak pernah mujalasah jagungan bareng dengan ulama membahas-bahas hukum dan seterusnya. Lawa ma'adalik, sifat itulah fatahallah. Allah membuka Rasul pintu ilmu, bahkan Allah menurunkan wahyu Al-Quran terhadap Nabi Muhammad yang Al-Quran meliputi ilmunya orang dahulu dan orang-orang akhir. Lah mukjizat, Rasul punya mukjizat, ya jelas. Mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil 'adah. Ya haru ala ya timutta inu buah muwafiqan lidakwau ala wajin yukjil mungkirin. Artinya mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, nalar tidak mampu. Nah, mukjizat ini dimiliki oleh orang yang mengaku menjadi nabi, dan orang yang ingkar tidak akan mampu untuk menandingi. Sedangkan mukjizat itu ada. Pertama, merupakan kejadian, ya, kejadian contoh seperti mukjizatnya Nabi Musa teken, ya, diuncalno menjadi ular, dipukulkan segoro asa, termasuk mukjizat Nabi Soleh batu punya anak unta, termasuk mukjizatnya Kanjeng Nabi yang merupakan kejadian terbelahnya bulan. Dan Rasul juga pernah. Jadi orang-orang Quraisy ini berusaha untuk membunuh Rasul. Pada waktu itu Rasulullah bertepatan berada di Ka'bah. Ada orang kafir yang melihat Kanjeng Nabi di Ka'bah, kemudian mengatakan dengan teman-temannya, kalau kamu ingin membunuh Muhammad mudah, kamu membawa batu yang besar naik di atas Ka'bah, nanti lemparkan ke bawah, pasti Muhammad akan mati. Sungguh, naik ke atas, batu dilempar ke bawah, ternyata Ka'bah itu kan keluar batunya untuk menahan batu yang akan menimpa Rasul. Itu masuk mujizat kejadian. Jadi batu bata, batu naik Ka'bah, metu nampani batu yang akan diarahkan Rasul. Ini kejadian. Yang kedua, mukjizat juga berupa informasi, ya. Seperti Al-Qur'an memberi informasi tentang kesehatan, tentang tata krama, tentang ilmu-ilmu sejarah orang-orang dulu, bahkan sampai ilmu-ilmu zaman sekarang. Teknologi canggih sudah ada di Al-Qur'an, termasuk para sarjana, ya, bisa mempelajari tentang kehamilan itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kan? Bahkan sampai diteliti, ya, lagi tadi ada bulan terbelah, kemudian ada lagi lalat termasuk menjadi obat diare dan sebagainya. Ini informasi, ya, dari Rasulullah lewat Al-Quran, lewat sunnah. Inilah berarti jawabannya jelas. Rasulullah jelas ummi, jelas apa tadi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ini bukan berarti apa itu menjatuhkan martabat atau kemuliaan Nabi, tidak. Justru ini mengalahkan. Sebab apa? Kanjeng Nabi dibuat Allah tidak bisa baca nulis,
ini menunjukkan bahwa ini satu mukjizat yang hanya Nabi yang mengalami. Jadi justru Rasulullah ini buta huruf menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kita semuanya, kita harus selalu mendekat kepada Rasulullah SAW, dan kita harus mengkaji, ya, mengkaji sejarah Rasul, biar kita selalu cinta, selalu cinta. Selama kita belum kenal Rasul, kamu tidak akan semakin cinta. Begitu juga kamu semakin kenal dengan pacarmu, kamu semakin nempel, semakin nempel. Itu mudah-mudahan kita diberikan hidayah Allah, kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah, kita termasuk orang yang cinta Rasul dan Rasul menerima cinta kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.